Halo semuanya, selamat datang lagi di akun YouTube channel aku. Video kali ini kita akan membahas tentang pembagian bilangan bulat. Oke, langsung saja. Untuk peraturan dalam pembagian bilangan bulat, yang pertama adalah misalnya A dibagi B sama dengan itu A per B. Kemudian yang nomor dua, A dibagi min B, maka hasilnya min A per B. Min A dibagi B sama dengan min A dibagi B. Min A dibagi min B sama dengan A per B. Jadi min bagi min jadinya plus, sama dengan peraturan perkalian. Positif dibagi positif hasilnya positif. Negatif bagi negatif hasilnya positif. Sama kayak di perkalian. Kemudian selanjutnya peraturan nomor 2, positif dibagi negatif hasilnya negatif. Negatif dibagi dibagi positif hasilnya negatif. Oke, contoh yang pertama, 12 dibagi 3 sama dengan 4. 20 bagi 4, 5. 25 bagi 5, 5. 10 bagi 5, 2. 30 bagi 10, 3. Positif dibagi positif, hasilnya positif. Sekarang contoh yang kedua, negatif 12 dibagi negatif 3. Berarti negatif 12, negatif 3. Sama dengan negatif dibagi negatif, hasilnya positif, yaitu 4. Negatif 20 dibagi negatif 4, hasilnya positif 5. Negatif 25 dibagi negatif 5, hasilnya positif 25 bagi 5, 5. Negatif 10 dibagi negatif 5, 10 dibagi 5, 2. Negatif bagi negatif, positif. 30 dibagi 10 minus 3, negatif 30 dibagi negatif 10. Negatif bagi negatif positif, 30 bagi 10 3. Positif dibagi negatif hasilnya negatif. Negatif bagi positif hasilnya negatif. Seperti di sini, 12 dibagi negatif 3 hasilnya negatif 4. 28 dibagi negatif 4 hasilnya negatif 7. 45 dibagi negatif 5 hasilnya negatif 9. 10 dibagi negatif 5 hasilnya negatif 2. 50 dibagi negatif 25 hasilnya negatif 2. Oke, contoh yang selanjutnya, ini bukan kali tapi dibagi. Negatif 12 dibagi 3 sama dengan negatif 4. Negatif 28 dibagi 4 sama dengan negatif bagi positif, hasilnya negatif 28 bagi 4, 7. Negatif 45 dibagi 5 sama dengan negatif bagi positif, hasilnya negatif 45 bagi 5, 9. Negatif 10 dibagi 5 sama dengan negatif bagi positif, negatif 10 bagi 5, 2. Negatif 50 dibagi 25, negatif bagi positif, negatif 50 bagi 25, 2. So, negatif dibagi positif hasilnya negatif.